Listen to the following discussion about reflux disease. Dengarkan diskusi berikut tentang penyakit reflux, atau We previously discussed the symptoms of a heart attack. Kita sebelumnya membahas gejala serangan jantung. Another condition can cause a very similar feeling, and it's difficult to distinguish from a heart attack. Kondisi lain dapat menyebabkan perasaan yang sangat mirip dan sulit dibedakan dari serangan jantung. But it has nothing to do with the heart. Tapi hal tersebut tidak ada hubungannya dengan jantung. It's known as gastroesophageal reflux disease. Ini dikenal sebagai penyakit reflux gastroesophagus. Normally, your lower esophageal sphincter opens only during digestion Biasanya sting, stingter esofagus bagian bawah Anda terbuka hanya selama pencernaan. In order for food to pass down from your esophagus into your stomach. Agar makanan turun dari kerongkongan ke perut Anda. The reflux disease is often caused by the relaxation of the sphincter. Penyakit reflux sering disebabkan oleh relaksasi sphincter, which opens it at the wrong time. Yang membukanya pada waktu yang keliru. Allowing stomach contents to flow into the esophagus. Sehingga isi lambung dapat mengalir kembali ke kerongkongan. What do you think is the result? Bagaimana menurut Anda akibatnya? It burns. Hal tersebut terasa panas amat menyengat atau terasa amat panas. That's what causes heartburn, right? Itulah yang menyebabkan sakit mah, bukan? That's right. Itu benar. The contents, of course, are strong and harmful. Isinya tentu saja kuat dan berbahaya. Because the stomach is full of acid. Karena lambung penuh dengan asam. Bile and pepsin used in digestion. Empedu dan pepsin yang digunakan untuk pencernaan. That's fine for the stomach. Itu bagus untuk perutnya. But not the Tapi tidak untuk kerongkongan. It burns. Kerongkongan akan terasa terbakar. What causes this problem? Apa yang menyebabkan masalah ini? Eating spicy foods? Makan makanan pedas? Diet certainly can affect it. Makanan pasti bisa mempengaruhinya. Eating spicy foods itself does not cause the problem. Makan makanan pedas sendiri tidaklah menimbulkan masalah, But cheese, coffee, carbonated beverages, tetapi keju, kopi, minuman berkarbonasi, dan alkohol are believed to increase the possibility of reflux, dan juga alkohol diyakini meningkatkan kemungkinan reflux. Makanan berlemak mengendurkan sphincter dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Thus causing problems. Itulah yang menyebabkan masalahnya. Do you think heartburn is serious? Apakah menurut Anda sakit ma itu serius atau parah? It's certainly annoying. Sakit ma tentu saja menjengkelkan. You can't sleep. Anda tidak dapat tidur. But usually it gets better when you take an antacid. Tapi biasanya sakit ma menjadi lebih baik bila Anda memakan antasid. That's true, but it really is more serious than that when a person has the problem on a recurring basis. Itu benar. Tetapi dengan memakan antasid atau asam semut, hal tersebut benar-benar lebih serius atau lebih parah ketika seorang memiliki masalah secara berulang The acid does considerable damage to the esophagus over time. Asam melakukan kerusakan besar pada kerongkongan dari waktu ke waktu. The most common such problem is an alteration in the cells in the wall of the esophagus. Masalah yang paling umum adalah perubahan sel-sel di dinding-dinding kerongkongan. Called metaplastic changes yang disebut sebagai perubahan metaplastik. This causes a type of cancer in the esophagus. Hal ini menyebabkan sejenis kanker di dalam kerongkongan. Thousands of cases of this cancer are diagnosed each year. Ribuan dari kasus kanker ini didiagnosa setiap tahunnya. And there are many other problems caused by the ailment. Dan masih ada banyak lagi masalah lainnya yang disebabkan oleh penyakit ini. What should a person do if he or she is suffering from a reflux problem? Apa yang harus seseorang lakukan jika dia menderita masalah reflux? First, I'd say evaluate his diet. Pertama, menurut saya, evaluasilah makanannya. Keep a diary of what he eats and when he has a problem. Buatlah catatan secara harian mengenai apa yang dia makan dan kapan dia memiliki masalah. Excellent suggestion. Saran yang bagus. Of course, diet isn't always the cause. Tentu saja, diet tidak selalu menjadi penyebabnya. Reflux can also be caused by hiatal hernia or other physical defects. Reflux juga dapat disebabkan oleh hernia hiatus atau cacat fisik lainnya. Diet can affect the severity of the problem. Makanan dapat mempengaruhi tingkat keparahan dari masalahnya. But controlling it won't help completely. Tapi mengendalikan makanannya tidak akan membantu sepenuhnya. Does anybody know what a hiatal hernia is? Apakah ada yang tahu apa itu hernia hiatus? Well, I know that a hernia is a break in the lining of some area of the body. Nah saya tahu bahwa hernia adalah robekan pada lapisan beberapa wilayah pada tubuh. Making an organ or tissue go through where it shouldn't yang menjadikan organ atau jaringan menembusi atau melewati tempat yang seharusnya tidak dilewati. And a hiatus is a break in something or a space between something. Dan hiatus adalah jeda dalam sesuatu atau ruang diantara sesuatu. Yes, a hiatal hernia is a type of hernia in which the stomach itself moves up through a defective sphincter. Ya, yeah, hernia hiatus adalah sejenis hernia di mana perut itu sendiri bergerak naik melalui sphincter yang rusak. Thus, pouring the dangerous acid into the esophagus. Sehingga menuangkan asam berbahaya ke dalam kerongkongan. So, what else should a person do besides change his or her diet? Jadi apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh seseorang selain mengubah pola makannya? Get tests. Jalankan tes tes. Have one of those scopes where they look inside the esophagus and see what they can see. miliki salah satu ruang cakupan atau lingkup di mana mereka melihat ke dalam kerongkongan dan melihat apa yang bisa mereka lihat. Yes, the doctor must see whether the cause is physical and whether there is already damage. Ya, si dokter harus melihat apakah penyebabnya adalah fisik dan apakah sudah ada kerusakan. He must assess the total situation. Dia harus menilai situasi sepenuhnya. The doctor can then prescribe one of several medications or treatments. Si dokter kemudian dapat meresepkan salah satu dari beberapa obat atau perawatan. Or if the physical problem is bad enough. Atau jika masalah fisiknya cukup parah. Surgically repair the defect. Lakukanlah pembedahan untuk memperbaiki cacatnya. And don't wait. Tetapi yang harus dilakukan adalah mencari pengobatan dari dokter yang berkualifikasi, dan jangan menunggu.